فأنت أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Atau engagement antara Salsa dan Maria. Dan kita lihat saudara kita sedang membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pembukaan acara pada siang hari ini. Di sisi kanan terlihat ada Ustaz Fahmi Zubair, Ustaz Fahmi dan imam. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada Bapak mereka. Bapak tidak sekali sebagai tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan Indonesian Muslim Association of America dan para undangan dari pihak keluarga laki-laki. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam Bapak Tauhid takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campur atau belum kamu tentukan lahirnya, dan hendaklah kamu beri mereka nikmat bagi yang mampu mengurus kemampuannya dan bagi yang tidak mampu mengurus kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, Salsa yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, dan berkahi, maka bayarlah berdua dari yang telah kamu tentukan, ya Tuhan, kecuali jika mereka menjelaskan atau mereka tetap bahagia. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu memisahkan mereka. Ini kan sahabat semua. Sungguh Allah makasih atas apa yang kami perhatikan antum semua, dan semoga acara ini berakhir dengan berbahagia. Terima kasih Bapak Dewanto. Baiklah, berikutnya kita akan mendengarkan maksud dan tujuan kedatangan dari keluarga besar Arya Fuad.